kitchen. Di hari ini saya akan bikin lemon bar ya. Lemon bar yaitu bahan-bahannya sangat simpel dan sangat lumayan enak gitu, karena udah beberapa hari saya belum bikin. Anak-anak request minta itu. Bahan-bahannya sangat gampang dan pasti gampang untuk dicoba juga, dan rasanya enak. Saya akan tunjukkan bahan apa aja yang saya akan gunakan, dan mungkin kalian akan interesting ya for my recipe for the lemon bar, which has is a very like very easy to do and it's very good to learn, and I show you how these ingredients look like. Alright? Teman-teman, bahan-bahannya yang saya akan gunakan untuk lemon bar ya, ini untuk khasnya di bawah. Nah, itu ada butter atau margarine, terus ini gula, bisa menggunakan gula merah, light brown yang seperti ini, yang nggak terlalu terlalu gelap ya. Nah, ini saya dapatkan ini dari toko Korea ya, ini lumayan bagus. Nah, tepung, nah gitu aja, saya akan bikin doa kerasnya di bawah. Nanti saya nanti akan tunjukkan atasan fillingnya ya, sampai sampai di next video. Nah, ini dia tepungnya dengan gula saya campur. Nah, saya akan taruhkan margarin di sini. Ini untuk bawahnya ya. Terus nanti saya menggunakan tangan untuk crumble gitu. Nah, ini jadi satu. Oke, ini dia setelah saya campur hasilnya akan begini, dan saya sekarang akan tuangkan ke dalam loyang ya. Nah, ini dia loyangnya yang saya sudah taruh paper. Saya tinggal tuang di sini. Ini untuk bawahannya. Terus saya tekan dengan tangan sampai, kalian juga bisa menggunakan tanpa ini ya. Oke, ini dia bahan next ya, untuk lemon fillingnya, lemon bar fillingnya. Atasnya itu kita memerlukan apa namanya, gula pasir, terus tepung, telur, dan lemon juice, lemon zeng ya. Ini saya nanti akan jadikan satu dan saya akan taruh di atas ini ya, atas ininya yang tadi saya buat. Ini dia hasilnya, semua begini. Terus saya akan saring dan tuangkan ke loyang yang tadi saya buat ya, yang ini. Terus saya panggang sekitar 150 atau 160 derajat Celcius untuk mencapai 10-15 menit ya. Ya, begini. Terus saya sekarang mau masukkan ke oven ya. Oven yang sudah saya panaskan sekitar 10 atau 15 menit, 20 menit gitu ya. Ini dia lemon barnya sudah jadi, sekarang saya akan potong. Ini dia lemonnya sudah saya potong. Saya akan oke, guys, terima kasih untuk menonton channel ini, semoga akan bermanfaat. Please share, subscribe, and like. Terima kasih, dah.